kasihan banget, bayi ini hampir saja dimangsa oleh binatang-binatang buas karena kedua orang tuanya ini sudah meninggal. Untungnya ada seekor macan nih yang menyelamatkan ia dari incaran seekor ular. Walaupun ular ini melihatnya di kejauhan, dia tetap tidak mengejar macan itu. Dan tidak disangka-sangka, ternyata bayi ini ditaruhnya di depan sebuah gua. Lalu tidak lama kemudian muncullah sepasang rubah bersama dengan anak-anaknya. Walaupun demikian, dia tetap saja masih mengawasinya dari kejauhan. Dia menitipkan bayi ini kepada dua ekor rubah itu untuk merawatnya hingga dewasa.